Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Ferry dari channel Jeep Club Surabaya. Kali ini saya akan mereview salah satu mobil yang kita jual, yakni satu unit barang koleksi hardtop diesel asli BJ40 tahun 83. Salah satu mobil wajib yang mesti harus dikoleksi bila hobi Jeep. Warnanya stone grey atau abu-abu. Bannya ban 33, velgnya standar original, lengkap buildop. Kolong-kolongnya semua masih rapi, bagus, sasis juga masih bagus. Interiornya masih original. Steer, door trim, sun visor, dashboard semua masih original. Masih oke semua. Panel dieselnya juga masih bagus. AC fungsi, ada power steering, cakram. 4x4-nya semua jalan. Mesinnya masih sehat. Ini pernik-pernik detailnya masih asli semua ya, Murakami. Emblem-emblem semua original, lampu-lampu juga originalnya semua. Mesinnya masih sangat sehat, tipe B originalnya. Suaranya juga masih sangat renyah, tidak ada ngebos. Kali empat semua jalan normal semua. Untuk bumper depan sudah ada variasi kumis dari plastik ya, dari apa, karet. Ini variasi zaman dulu. Baut-baut semua juga masih originalnya semua. Kondisi mulus, catnya juga masih sangat bagus. Tidak ada kromos, bannya juga masih tebal-tebal. Two step ini juga masih sangat bagus. Titik-titik kelingan bodinya juga masih terlihat, meskipun agak samar-samar. Jadi bukan bikinan, ini masih aslinya semua. Sebelah kanan juga masih bagus semua. Bodinya juga masih ngaleng. Talang-talang semua auto, bagus. Kondisi sudah dicat ulang ya mobil ini. Catnya ya lumayan baru. Kalau menurut saya masih sangat layak lah catnya. Jadi sudah minim perbaikan, tinggal penyempurnaan sesuai selera. Power steering ada, AC ada, cakram ada. AC-nya Denso, dingin sekali. Masih oke semua AC-nya, 4x4-nya, sipnopnya semua juga original. Silakan bagi yang berminat bisa hubungi Jeep Club Surabaya. Ini nomor WA-nya, jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Akun YouTube Jeep Club Surabaya, follow IG, TikTok, Facebook Jeep Club Surabaya. Terima kasih.